Kalau mau servis Vespa, kita bisa. Kita sudah siapkan tempat yang cozy dan nyaman. Ada di Moto Hub. Pokoknya semua kualitas terjamin. Iya. Yeah. Oke, okay. Guys. Nah ini dia penampakan bengkelnya teman-teman. Kalau lu masuk pertama kali sebelah kiri langsung workstation-nya, tempat kerjanya. Lihat deh, rapih banget. Gua paling suka bengkel kalau udah workstation-nya rapih, itu nandain bengkelnya juga pasti bagus kerjanya. Ini motor gue. Ya, boleh dibilang motor Vespa modern paling keren selampung. Yuks. Oke, kita mulai masuk ke dalam. Nah, di sebelah kiri ini ada motor-motor yang lagi diservis, maupun motor ownernya. Ada juga motor yang mungkin dijual, gua nggak tahu. Karena lu mau nyari motor Vespa bekas juga di sini juga ada. Kalau masuk ke dalam, mereka lengkap juga nih. Sebelah kanan langsung lu lihat ya tuh. Ada dua motor yang dipajang, yang salah satunya masih grass baru. Ini Vespa Justin Bieber. Susah kan nyarinya di Indonesia? Limited edition soalnya, harganya ratusan juta. Ini udah ada di sini, masih grass dan dijual. Lu yang kolektor Vespa, monggo kesini mampir. Di dalam ini, lu bisa nemuin barang-barang aksesoris Vespa, maupun itu partnya, kacamata, gloves, hand grip, sampai ada cafe juga buat lu yang mau ngopi-ngopi, jus-jusan ada. Lu mau nyari barang-barang lain? Lengkap. Mau apa lagi misalnya? Kacamata, tuh tadi udah sebutin. Cengdem, tapi ini bukan kelas cengdem, ini ada harga tapi nggak mahal-mahal banget. Buat lu, istri lu, anak-anak lu yang mau dibonceng naik Vespa, cocok banget. Ada Mas Romi nih ownernya juga, dan beliau juga kayaknya bartender minuman halal di sini. Helm-helm juga lengkap. Jadi buat pemotor Vespa yang emang hobi koleksi helm dan mau keren-keren, lengkap. Ada vest, ada jaket, t-shirt, macam-macam. Jangan lupa ya teman-teman, Moto Hub ini juga sebenarnya servisnya nggak untuk Vespa doang. Kalau lu punya motor besar kayak Harley Davidson, Ducati, Royal Enfield, Triumph, lain-lain deh. Lu mau ganti oli, mau ganti ban, mau servis part, ganti yang lain, mereka juga bisa. Jadi serba bisa nih bengkel. Jadi nggak rugi deh kalau kesini. Ruang tunggunya oke. Oli, part-part lainnya, windshield, merek Vespa original, third party mereka, lengkap. Tuh. Bisa teman-teman lihat sendiri ya kelengkapan barang-barang mereka. Oke, bannya tuh. Mas Uca, nanya-nanya dong mas, partnya mas. Ini banyak nih mas, partnya mas. Kemarin apa mas? Apa itu handling? Brake lever. Brake lever? Ya. Nah, yang untuk fit untuk motor gue misalnya ini mas, ini berapa harganya mas? Ini harganya 1.250.000. SIP. Sama spion mas yang kemarin kata lu warna hitam itu mas. Berapa mas, gue nanya harganya mas. Spion kita sih adanya spion kayak gini loh. Yang fit sama motor gue tapi mas. Ada gue punya pinjaman. Berapa tapi nih dia mas? Kecil. Yang ini pendek ya. Tak ada gue tak ikat harganya. 300. Harganya berapa mas? 300.000. Oke. Okay. Siap, nanti gue belilah. Beli bang, biar keren bang, motornya bang. Berantem kan? Enggak. Gayanya aja sok sporty sih, biar orang pikir ya orang gendut-gendut tapi dengan olahraga. Biar harus dikondisi ya. Mas Uca, ya. Jadi Moto Hub berdiri dari tanggal berapa mas? Bulan apa? Bulan Juli. Bulan Juli 2022. 2022. Alamatnya di Arif Rahman Hakim. Oke. Bandar Lampung depan Bandar Rumah Kayu ya. Depan Rumah Kayu. Handphone yang bisa dihubungin 0812723641. Thank you.
tiga Pak De. Ini karatan ya? Harus ahlinya lah, ngerjain Pak D aja Pak D. Jadi kekri berapa orang? 7. Siap. Harga 45.000. Ya, jadi lah, ayah nggak. Nah, lu tugasnya copotin harga. Gila, saya pakai harga, Bang. Ketemu juga ujungnya mau pet warna apa, Pak? Iya. Siap. Cakep. Siap, ini foto. Hah? Siap. Nah, gitulah teman-teman, sekilas informasi soal bengkel MotoHub ini. Jangan lupa ya, bengkel ini nggak khusus buat Vespa modern doang. Vespa klasik lu diterima servis di sini. Motor besar lu Harley Davidson, Ducati, Royal Enfield, Triumph, dan other brands juga diterima servis di sini. Mau ganti oli, ganti ban, ganti part lainnya, bisa. Lalu, lu punya motor biasa, nggak harus motor besar, diterima juga kok. Jadi sebenarnya bengkel ini untuk semua motor, walaupun yang utama memang untuk Vespa modern dan Vespa klasik. Ah, inilah penampakan terakhirnya, ada aparel, ada helm, gue ingetin sekali lagi. Ruang tunggunya nyaman, disiapin sofa biru dengan AC yang dingin, serta ada bar kecil untuk lu penggemar kopi dan jus-jusan dan minuman halal lainnya. Wah, seru ya. Tuh, sekali lagi yang membeli Vespa mahal juga dijual di sini. Ada Vespa bekas, Vespa rare atau limited edition kayak Justin Bieber. Gitu deh teman-teman. Sampai jumpa ya. Thank you. Jangan lupa di-subscribe channel ini kalau memang lo suka dan juga ngerasa bermanfaat. Tungguin nanti konten-konten hore-hore lainnya soal dunia motor akan gua bahas di channel The Rian sini. Oke? Okay? Tetap semangat dan sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa servis di MotoHub di sini. Tempat semua komplit, dijamin bagus, dan yang terpenting jangan lupa bayar pajak. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.